Rombongan wisatawan yang sempat hilang kontak di perairan Sarang Alu Aceh ditemukan selamat. Sementara satu ABK masih dicari, di mana sebelumnya mereka berangkat dari Nias Utara menuju Aceh. Enam dari tujuh penumpang motor boot yang sempat hilang kontak di perairan Sarang Alu dan Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil akhirnya ditemukan oleh tim pencarian SAR dalam kondisi selamat. Empat wisatawan asal Australia dan dua buah anak kapal ditemukan pada Selasa pagi di perairan Pulau Tungku. Sementara satu orang bernama Vivan Satria kini masih dalam pencarian. Tersisa satu korban lagi warga negara Indonesia yang masih dalam pencarian. Empat warga negara Australia ditemukan dalam kondisi selamat dan dua warga Indonesia ditemukan selamat. Sebelumnya dua kapal speedboat kayu yang membawa turis lokal dan mancanegara hilang kontak saat dalam perjalanan ke Aceh Singkil, Aceh. Kapal itu tidak diketahui keberadaannya usai tetap berlayar saat cuaca buruk. Kedua kapal itu meninggalkan Nias Utara, namun di perjalanan mengalami kendala akibat cuaca buruk. Satu speedboat sampai tujuan, sementara satu kapal lainnya hilang kontak sebelum akhirnya ditemukan. Yonosya Putra melaporkan untuk NET.